Lul Sukmawan bersama Bung In, tuan rumah, langsung mengambil inisiatif untuk menyerang Bung Indrianto. Iya, betul sekali. Kita lihat serangan-serangan yang dibangun. Mulai dari sekarang. Barito mulai mengambil alih. Betul. Serangan. Ya, kita saksikan. Sementara Bung Indrianto. Luar biasa mobilitas yang dilakukan oleh Asri Akbar. Bisa melewati beberapa pemain di sini. Tidak lepas dari umpan yang diberikan oleh Anies Nabar di sini, baru kontrol melakukan tunnel dan selesai. Betul, setia dan tidak pernah sepi, Bung, apabila Barito bermain di Demang Lehman. Iya. Kembali kali ini kita saksikan Rizky Ripora. Ya, inilah dia sebetulnya yang kita tunggu-tunggu, pergerakan dari Rizky Ripora, berikan kepada Amirul Mukminin kali ini. Oh, ya. Mulai berani. Ya, setuju, Bung. Inilah dia kuncinya harusnya. Oh, kali ini serangan balik Ong Fiang. Oh, ya, sangat seru, Bung. Apabila kita melihat pertarungan di lini tengah dari kedua tim ini, nampaknya memang pertandingan cukup berimbang. Saya sudah bicara dari awal tadi, ya, akan terjadi pertarungan di lini tengah. Setuju, Bung. Antara kedua tim Sriwijaya dan Barito Putra. Betul. Ya, inilah kali ini. James Tokolome, kita saksikan. Kembali Barito dia. Gol, 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 gol. Tepat sekali prediksi Anda, Bung Indrianto Nugroho. Inilah dia, seorang Syahroni, pemain yang tidak berkibar. Mengira bahwa seorang James Tokolome bisa lepas dan bisa melakukan shooting yang cukup keras. Tapi tangkapan dari Pak Jidodo kurang begitu lengket dan dimanfaatkan oleh seorang Syahroni. Betul. Iwan, saya sudah berbicara di... Ada James Kokolomel di sana sendirian. Iya, mulai harus berhati-hati pertahanan dari SFC. Kembali James Kokolomel. Kita saksikan James Kokolomel kembali. Oh, gol! Gol, 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 gol. Belum saja euforia itu redam dan kita saksikan kembali seorang Syahroni, hanya berbeda 1 menit saja. Ya, luar biasa seorang James Kokolomel, Bung. Ini adalah biasa. 2 gol ini tidak akan hadir tanpa pergerakan dari seorang James Kokolomel yang berkali-kali juga merepotkan gawang dari Fauzi Toldo. Kita saksikan. Ya, kurang lebih hampir sama, Bung. Syahroni hanya tinggal menyontek bola saja, Bung Indrianto. Lengah. Oh, saya lihat betul. Pertahanan Sriwijaya FC cukup lengah di sini. Bagaimana bisa seorang dari bench Barito Putra sekali. Buang saya tadi bola oleh Firdaus Ramadan. Oh, Nabar tadi. Ini dia Ong Fiang mencetak gol kedua bagi Sriwijaya FC. Dan kembali kita saksikan Syakir Sulaiman dan gol! Gol, 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 gol! Ini 53 mampu melakukan. Iya, yang saya sudah duga di babak pertama. Maksimal di babak pertama yang akan melakukan gol yang cukup itu sekali, Bung. Menunggu mulai mengarahkan ke tiang jauh dari seorang pemain yang cukup mobile yang dipunyai Barito.